sobat, masih bersama channel saya. Jangan lupa di like, subscribe, serta bunyikan. Nah, kita sudah di dalam sleeping bed semua. Pengisonan ini sudah hampir jam 12 malam. Udah lebih ya? Udah lebih jam 12 ini. Udah lebih jam 12, tapi masih belum tidur, keenaan ngobrol walaupun sebenarnya capek. Nah, sekarang kita tidur dulu biar besok dapat sunrise-nya. Kemudian foto-foto pagi mudah-mudahan bagus, apa namanya, bisa lihat danau-ranau dari atas, mungkin bahkan Kerui bisa lihat ya, Gus ya? Iya, kalau cerah. Iya, kalau cerah ya. Ya, selamat tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat foto adventure. Kita sekarang lagi di puncak Gunung Seminung, 8.800-an ya, di atas permukaan laut. Nah, kemarin kita lewat via Tembapering, Lampung Barat ya, bukan yang dari Sumsel, Kota Batu. Nah, ini sekitar jam 5.50 atau hampir jam 6. Nah, ini sudah mulai terang, cuacanya sudah bagus. Ini rame yang camp, rame bagian atas juga tadi ada juga yang nge-camp. Kemudian itu kayaknya Gunung Sagi itu ya, kayaknya itu keren, bagus. Ini di sini juga ada yang nge-camp. Nah, ini tenda kita nih, playsetnya oke, darurat, tapi yang penting tutup, anget biar anget. Nah, ini kita berada di puncak Gunung Seminung. Itu belakang tuh kayaknya gunung ini tuh, Gunung Punggung mungkin ya. Keren nggak, Dek? Kayaknya memang Pesagi loh sebenarnya. Iya, sepertinya Pesagi itu sepertinya. Tapi apa di belakang itu? Karena mirip-mirip dia ininya. Sama Punggung, Gunung Punggung. Enggak, apa namanya? Puncak-puncaknya mirip-mirip kelihatannya. Ada beberapa itu. Jadi seperti pegunungan. Rangkaian pegunungan itu kita lihat tuh lah. Itu seperti rangkaian pegunungan. Tuh kita lihat pemandangannya di belakang tuh, sobat foto adventure. Tuh rangkaian pegunungan itu mungkin ada Pesagi campur Gunung Raya dan seterusnya. Nah, ini kita putar. Nah, di belakang kayaknya Lombok ya. Ini masih belum terang betul, belum jelas betul. Tuh, sangat indah sekali pemandangan di atas, nggak sia-sia jalan semalam hampir 5 jam ya, tapi karena sambil berhenti-berhenti. Kalau di perjalanannya betul ya mungkin sekitar 3 jam sampai 4 jam. Kita via Tembapering, Lampung Barat jalannya. Jadi Gunung Seminung ini sebenarnya perbatasan ya, Dek ya? Ya, antara dua provinsi dan dua kabupaten ya. Jadi provinsi Lampung dan perbatasan dengan Sumatera Selatan. Kabupatennya Lampung Barat dan Oku Selatan. Jadi tidak bisa saling klaim ini sebenarnya, karena bisa naik dari Lampung Barat, bisa juga naik dari Oku Selatan. Ini pemandangannya luar biasa nih, subhanallah. Jadi memang sebenarnya ya seperti judul perjalanan foto adventure kali ini ke Gunung Seminung adalah merenung di Gunung Seminung. Jadi memang bisa dijadikan tempat merenung bahwa memang manusia ini ada apa-apanya dibanding alam, apalagi penciptanya ini, sangat kecil sekali kita. Tuh, jajaran pegunungan, alam sangat tinggi, sangat gagah sekali kita lihat. Apalagi pencipta dari alam semesta ini pasti luar biasa lah. Jadi manusia ini cuman hanya kecil saja, jadi nggak boleh sombong. Nah, itu salah satu perenungan kita di Gunung Seminung ini, bahwa untuk apa kita sombong sebagai manusia. Kita ini sangat kecil dibanding alam, apalagi pencipta dari alam semesta dan seisinya ini. Nah, kita coba jalan ke puncaknya ya, ke puncak yang ada tulisan
Seminung 1800 mdpl. Sini kita jalan. Ada tenda. Kita lewat mana nih? Lewat sini. Ya. Belakang kita udah banyak tenda. Itu juga udah rame tuh, ada yang banyak yang camp. Jalan agak semak belukar. Ini dingin lumayan, gak tahu berapa derajat nih ya, pasti di bawah 20 derajat ini, mungkin bisa 16 derajat. Wah, ini ternyata sudah rame yang di sini. Oke, di sini rame. Dari mana, Mas? Dari metro. Oh, dari metro ya. Lewat jalur mana? Tebapering ya. Oh. Motor yang 12 ya? Satu ya, tapi oh, siang tadi berangkat ya. Berarti ya motor salah satu dari 12 yang ramai itu. Kami masukin udah ramai motornya. Jadi motor kami di luar. Rangkaian pegunungan yang ada di depan kita. Ini ramai nih. Dari puncak atasnya ini ramai. Jalan. Halo guys. Dari mana? Dari Kota Batu, Bang. Oh, Kota Batu doh. Ya, cakak Jaipa. Kota Batu. Jabah. Jabah ya, Jawai Panas. Ya. Nya ja tahun 2001 ja pernah cakak Jawai Panas. Sekarang kita no manahan lagi jaga tuba pering kau. Bagi SMA Tumbai. Dia kan trek ni lumayan kan? Langsung. Wah, ini rame nih. Ada berapa tenda? 1 2 3 4. 4 tenda dah. Di situ. Mana? Tangannya keren. Salah satu gunung dengan view tercantik nih di Lampung. Mungkin di Sumatera juga nih, salah satu view tercantik tuh. Di bawah udah kelihatan Danau Ranau, walaupun tipis-tipis. Danau Ranau tuh, itu Pulau Marisa nih yang ini nih. Ini Pulau Marisa. Nah ini sudah Danau Ranau yang Sumatera Selatan ya, Selatan. Sekarang lagi ketemu nih sama Mas siapa, Mas? Fikra. Mas Fikra. Iya. Mas Fikra dari metro. Dari metro. Kemarin naik jam berapa? Kemarin naik jam 3 lewat jalur Tebapering ya. Kami jam 4. Cuman masih jauh ya. Cuman santai gitu. Jam 9 malam baru nyampe. Berhenti-berhenti dulu. Sebelumnya udah pernah naik Seminung? Oh, ini baru pertama kali. Baru pertama kali ya. Berarti nyampe jam berapa? Nyampe jam 6 sebelum jam 6 ya, 3 jam ya. 3 jam. Kita kemarin itu sempat ngopi dulu sejam di pos 5 itu. Makanya agak lama. Kalau saya sebenarnya tahun 2001 lagi SMA dulu pernah naik dari Kota Batu.
Tapi dulu nggak boleh minum karena dulu baru habis kebakaran tahun 99. Itu sisa-sisa kayu itu. Banyak sisa-sisa kayu di ini itu. Jadi akar-akarnya itu udah pada kena api, tinggal robohnya lagi. Jadi kami waktu itu ngecamp di bawah, di air panas bawah. Naik paling cuma 15 menit setengah jam turun. Nggak boleh lama-lama sama juru kuncinya. Tahu infonya dari mana nih? Bisa lewat Toba Pering. Oh ya, tanya-tanya yang udah-udah kayak kawan. Yang udah-udah ya, lihat Instagram ya, gitu ya. Karena Toba Pering ini kabarnya baru 3 tahun ini. Baru pertama kali ke Seminung ini, kayak mana nih pesannya nih ngelihat view-view-nya? Iya, bagus-bagus. Bagus ya, keren ya. Selain Seminung, pernah ke Pusagi belum? Oh, Pusagi belum. Pusagi itu, kalau menurut saya tertarik untuk naik gunung lagi. Ini sebenarnya udah mungkin hampir 16 tahunan atau 14 tahun saya nggak pernah naik gunung lagi. Dulu terakhir naik Gunung Ijen sama Lawu waktu masih kuliah di Jogja. Setelah itu belum pernah naik. Nah, saya pengen naik Seminung ini karena lihat video-video foto view-nya, ya. Menurut saya view bagus gitu. Jadi gunung yang view-nya keren gitu. Jadi ada danau, ada apa namanya itu jajaran pegunungan ya, itu pegunungan itu pegunungan tuh ada Pusagi, tapi nggak tahu sebelah mana Pusagi ini, apa yang belakang sana itu pasti jajaran pegunungan ya, nggak kalah view-nya ya. Di Jawa view-nya keren, kalau di Pusagi agak kurang view-nya, jadi tutup dan sering kabut itu ya. Cepet bener kabutnya, cepet saya waktu itu naik malam itu lampu tuh, iya jadi nah, kalau view-nya bagus di sini. Apa pesan-pesannya untuk pendaki yang baru ndaki di sini, apa gimana? Silahkan. Kalau buat pemula ya, kalau iya, pemula itu taatin perintah ya, jangan buang sampah sembarangan ya, miris sih iya, lihat-lihat sampah ya, miris iya, iya. Apalagi kayak Seminung kan pernah kebakaran ya, api itu kalau bisa, kalau lo buat api langsung dipadamin lah sebelum turun itu ya, benar-benar diperhatiin. Tapi kalau kebakarannya udah tahun 99 pernah belum mas? Cuman 99 dulu yang saya tahu bukan dari dibakar, cuman memang kemaraunya terlalu panjang sehingga nggak tahu gesekan antara pohon-pohon itu bisa. Memang waktu itu musimnya kebakaran di Liwa sana juga kebakaran itu, kemaraunya panjang, saya lagi SMP itu, seingat saya itu. Cuman kalau yang kebakaran terakhir kemarin kabar-kabarnya ini ada unsur manusianya lah ya. Ya itu aja lah ya. Jadi untuk yang pemula dan yang petua, saya ini udah tua nih, udah lama nggak naik. Nah enaknya memang lewat Toba Pering. Kalau lewat Kota Batu, aduh lumayan treknya. Walaupun memang dari Toba Pering nggak pos 4 ke 5 sih yang nanjak-nanjak terus. Ya yang lumayan ya. Tapi kalau dari Kota Batu biasanya dari bawahnya sudah trek ya. Makasih ya Mas, apa tadi? Pikiran. Mas Pikiran ya dari Metro, sama Mas apa? Ah, siapa satu? Dendi. Mas Dendi. Ya, ini di channel saya Eka Vendiaspara. Kalau ininya foto adventure ininya, apa namanya tema dari video saya. Nanti jalan-jalan sambil moto sebenarnya gitu. Ya. Nanti kita lanjut lagi, mungkin ngobrol-ngobrol sama yang lain juga. Makasih ya, Mas. Oke. Okay. Turun lagi. Aduh. Iya bang. Turun lagi. Nah ini di bawah nih. Oh, iya. Wah bagus loh. Juga tuh. Ini Lombok. Eh bukan ya? Ya arah ke Lombok kayaknya. Bilang bi. Top. Dasarnya. Saya walaupun asli. Kita ketemu rombongan siapa nih mas? Dari Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung ini siapa-siapa aja namanya? Nama saya Mujiono. Mujiono, saya belakang? Joe. Nama Joe. Saya Rahmat. Rahmat. Nama saya itu Bagus. Itu Bagus, dari Polinela, ya. Campur-campur ya? Polinela, Polinela semua? Polinela semua, Politeknik Negeri Lampung. Jurusan apa nih? Jurusan perkebunan semua. Oh kirain yang jurusan pariwisata. Nah, itu. Pariwisata ada. Ada kan? Di lingkungan bawah ada pariwisata. Oh gitu ya. Udah berapa kali nih naik Seminung? Seminung baru pertama ini. Pertama kali. Kalau gunung-gunung yang lain? Ada beberapa yang sudah. Udah ya. Pusagi udah.
Belum lagi. Belum ya. Tapi memang view-nya dibanding gunung-gunung yang udah pernah itu gunung apa aja yang udah pernah? Yang paling bagus di Lampung ya ini view-nya. View-nya ya. Kalau untuk ketinggian bolehlah agak kalah dari yang lain. Cuman jangan diremehin Seminung nih, walaupun pendek juga treknya lumayan. Nah, ya. Agak-agak kejam dikit. Karena saya dulu tahun 2001 masih SMA dulu kelas 1 kelas 2 SMA pernah naik, tapi dari ini dari Kota Batu. Kota Batu. Nah, kalau mau trek yang 45 derajat lebih itu dari Kota Batu ada? Itu. Ada. Ya. Berarti dari dulu ini suka pecinta alam ya, Mas ya? Enggak juga sih, suka main-main aja. Oh, main-main. Main-main aja. Berarti masih satu server kita. Ya, cuman saya ini udah ketuaan. Wah, apa-apa. Saya udah hampir 16 tahun enggak naik gunung lagi, apa namanya, karena udah berkeluarga kemudian udah inilah, udah sulit lah mau ini ya. Minta izin. Cuman kalau izin enggak sulit, cuman memang bagi udah enggak ini lagi lah kayaknya. Udah tua lah. Cuman saya memang ya seperti yang Mas apa tadi ngomong? Siapa? Ini Mas ini tadi? Saya. Ah. Lupa tadi namanya. Mujiono. Mas Muji tadi bilang Seminung ini salah satu gunung yang view-nya bagus gitu. Jadi ada lihat jajaran pegunungan Pesagi, kemudian ada Danau Ranau. Kemudian bisa keliling, macam-macam yang bisa dilihat. Katanya kalau lebih cerah lagi Kerui aja bisa kelihatan katanya. Iya benar. Kerui itu bisa kelihatan. Karena ada yang Gayat, saya itu murid saya fotografi itu dulu SMA 15 itu, dia bilang kalau dia ada fotonya, jadi kalau itu cerah bisa lihat Krui itu, pantainya bisa kelihatan. Karena memang di belakang sini sudah pesisir utara. Di belakang kita di belakang dari Lombok itu udah pesisir utara. Pesisir utara Krui. Nah, jadi saya menarik untuk nyoba naik gunung lagi Seminung ini karena saya lihat foto-foto di Instagram keren-keren nih, view-nya bagus. Kemudian saya dengar ada jalur yang agak lumayan menantang. Agak lumayan enggak sulit ya, dibanding di santai. Di apa? Santai-santai enggak juga sih, cuman di pos 4 ke-5-nya lumayan. Waduh. Pos 4 ke-5-nya emang kerasa benar. Ya, itu yang lumayan. Tapi kalau di Kota Batu itu dari awal sudah dan itu sungguh dan itu sudah dibuka kebun kopi itu udah sepertiganya kebun kopi, jadi agak-agak panas. Kalau ini kan rimbun dari awal. Iya, dari awal udah rimbun, jadi mungkin untuk pemula, kemudian petua kayak saya ini udah lama nggak naik gunung. Nah, kalau mau coba naik gunung Seminung lagi lewat jalur Tebapeking, Jagaraga ya, dekat Jagaraga Tebapeking ini recommended ya, Mas ya. Iya. Pesan-pesannya terakhir nih untuk para pendaki. Baik pemula atau petua atau yang memang udah hebat nih. Pesan saya sebagai pemula ini, banyaklah kita berpetualang. Ya. Itu untuk modal kita untuk bercerita kepada anak-anak cucu kita. Ya. Khususnya di Lampung ya, Seminung ini yang view-nya ya recommended ya. Kemudian judul video saya ini kan tadi pas naik sudah ada, tapi belum sempat saya upload karena memang sinyalnya sulit di sini Telkomsel. Nah, yang sini sinyalnya agak lancar XL ya. XL. Kabar-kabarnya XL. Jadi judulnya termenung di Seminung. Jadi sebenarnya kita harus merenung ini di sini nih. Apa manusia ini sangat kecil dibanding alam yang luas dan penciptanya terutama kan. Kemudian naik gunung itu kalau menurut saya bukan soal menaklukkan puncak gunungnya, tapi menaklukkan diri sendiri. Diri sendiri bagaimana sama temen nih, temennya lagi susah, mau nggak dibantu? Ya lanjut, nggak apa-apa masuk. Kemudian ya jangan memaksakan diri. Kalau saya kemarin udah hampir sempat agak-agak kram dikit, jadi hampir di pos 5 itu 1 jam kami ngopi dulu santai baru naik lagi. Jadi nggak usah sama sebenarnya, nggak usah target-target gitu ya. Karena kita bukan kebut-kebutan, karena nggak ada lomba, jadi kita nyantai aja menikmati perjalanan. Kalau masih SMA dulu saya pernah ikut kebut Pesagi itu, naik dari Bahwai turun udah ke ujung itu, berangkat jam 7 pagi jam 5 sore udah turun lagi. Aduh. Tapi kalau dipikirin sekarang gila aja itu. Aduh. Cuman ya namanya masih muda kan. Udah nggak mikir-mikir lagi. Ya, pesan untuk kita semua, puncak tertinggi dalam pendakian itu bukan puncak teratas, tapi puncaknya yaitu untuk menuju ke rumah, ya, yaitu gitu pulang. Pulang ya.
Jadi selain kita sampai puncak, harus sampai pulang lagi. Sampai rumah juga. Sampai rumah dengan selamat ya, dengan selamat ya. Sejauh kita berkelana, pulang adalah tujuan. Iya, iya, dengan selamat ya. Terima kasih sudah gabung nih. Ini channel saya Kaven Diaspora, tapi kalau ini jadi jalan-jalan sambil motret. Nah, makanya foto adventure. Jadi adventure itu seni perjalanan lah gitu kira-kira. Bisa naik gunung, saya kadang-kadang ke kampung-kampung sambil moto gitu. Makasih ya. Iya. Ini Edelweiss ya, bunga abadi. Ini bisa kita foto aja tapi nggak usah diambil. Ya, ini ada tumbuh di Gunung Seminung. Mau apa itu? Harben. Harben. Ya? Harben. Harben hutan. Enggak, harben hutan itu. Iya. Ibu sekeluarga, Ibu? Iya, dari mana, Bu? Dari Bogor, Pak. Wow, dari Bogor. Sengaja benar mau kesini? Iya. Jadi bawa mobil? Bawa mobil. Di dari mana naik? Dari itu ya, dari Tebapering ya. Oh, iya iya iya. Dari Bogor langsung sini apa memang ada keluarga? Oh, Bandar Lampung. Oh, Bandar Lampung ya. Sekeluarga ini. Mari, Bu. Iya, Pak. Turun lagi ke tenda kita. Ya. Ini kita lagi mau buat bakwan. Bakwannya udah dicampur-campur di plastik. Bakwa tepung sama telur aja ini. Sama ini, bawang bombay. Oh, ada bawang bombaynya. Tapi kita nggak bawa kol ya. Nah, padahal mah ini kebu, ini bikin kopi. Padahal kol yang kecil aja mantap. Cukup gitu. Oh, ini kopi enak ya, kopinya. Mantap ya. Kopi Josh, halom. Ya. Kopi halom. Nah, ini dia kopi halomnya tuh. Kopi halom udah nyampai di Gunung Seminung, puncak Gunung Seminung nih. Yang punya belum ini. Nom, di Janom Niko. Nah, sampai sini dulu sobat foto adventure untuk merenung ya, versi merenung di Gunung Seminung Fat 2 sampai kita bikin apa namanya bakwan, kemudian sambil ngopi lagi goreng bakwan nih. Tuh lagi yang goreng, ini yang sudah jadi nih. Di gunung goreng bakwan ini. Besok-besok buka angkringan. Banyak bakwan lu nih. Sudah bawa drone Mavic Mini tapi gagal terbang. Kalau terbang aja tadi bisa, tapi dia minta upgrade biar bisa untuk merekam dan motret. Tapi kalau terbang biasa aja tadi bisa, pakai remote aja. Rencana memang sebelum naik Seminung ini pengen nyobain terbang ngecek, tapi belum, nggak sempet kemarin. Nah, ini mungkin salah satu renungan kita merenung di Gunung Seminung ini, bahwa semua segala sesuatu, alat tenda, kemudian mungkin alat rekam dan segala macam sebelum kita naik gunung atau kemana, memang harus dicek dulu. Ini tadi minta upgrade, mau saya upgrade, tapi sinyal simpati di sini di Gunung Seminung ini nggak bagus. Ya, kita gagal terbang, nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan lain kali sempat naik Seminung lagi dan kita bisa terbang. Lagi masak, kita mau makan, pakai lakai. Di poin, Gus. Dan tak mau. Selamat makan ya. Mak jadi. Mutung. Sampai sini dulu, nanti mungkin pas kita turun, kita packing dan turun, nanti kita lanjutkan di part 3-nya ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.